Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Sehat ya. Lari kita? Kenapa? Lari kita? Oh boleh. Kabar. Kabar. Ini kakak saya. Kabar. Ini adik bungsu ya? Iya. Berapa saudara semuanya nih? Berlima. Pancasila. Berapa ya coba? Yang kita bayangkan begitu. Nah, yang spesial kali ini juga diserahkan bentuknya sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik ini lebih aman karena sudah masuk langsung ke dalam database, bisa diakses oleh siapapun sehingga jauh lebih sulit untuk diduplikasi, dipalsukan. Ini keuntungan, salah satu keuntungan sertifikat elektronik. Tetapi sekali lagi, bagi yang sudah memiliki apakah sertifikat yang masih berbentuk buku maupun elektronik, jaga baik-baik. Jaga pekarangan kita baik-baik. Tetapi jika ada yang sudah menjaga itu dengan baik, masih juga diserobot, masih juga dizolimi oleh siapapun, jangan sungkan, jangan ragu, jangan takut, datang langsung ke kantor-kantor ATM BPN yang ada di daerah, termasuk juga di kantor pusat ini. Dengan demikian kami bisa tahu masalahnya apa, segera melakukan langkah-langkah dan mudah-mudahan bisa mencegah terjadinya kerugian dan termasuk juga kita bisa menyelamatkan potensi kerugian negara. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat. Nanti silakan Mbak Dina yang disampaikan kepada teman-teman. Ini kayaknya menunggu dari tadi nih. Sebagai testimoni juga bisa menceritakan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama termasuk mencegah jangan sampai yang begini-begini terjadi di kemudian hari. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Wamen dan semua jajaran yang telah juga bekerja untuk menuntaskan kasus ini maupun kasus-kasus lainnya di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leng bingung habis dari menteri itu segitu ke Dirina kan. Biasanya nge-MC mempersembahkan, sekarang suruh memberikan testimoni. Tapi yang pasti alhamdulillah hari ini datang juga dan terima kasih juga support teman-teman yang selama ini selalu mengkawal kasus mafia tanah dan juga menyuarakan juga, apalah Dirina juga kalau tanpa bantuan teman-teman semua di sini dan sehingga juga awareness orang-orang terhadap yang memiliki sertifikat tanah yang tiba-tiba diduplikasi, ada masalah segala pun itu. Sekarang Dirina sudah mendapat assurance dari Pak Menteri dan juga Pak Wamen di sini bahwa yes, kami semua sedang melakukan istilahnya perbaikan dan juga pembersihan untuk yang namanya mafia tanah. Sekarang ini lagi ingin digebuk mafia tanah. Jadi jadikan Dirina ini adalah sebagai lambang bahwa kita bisa meraih kembali hak milik kita. Kita benar, kita punya buktinya, jangan pernah takut untuk menyuarakan. Kembali lagi, Dirina di sini adalah sebagai saksi, sebagai bukti juga bahwa kita bisa meraih kembali hak milik kita. Ayo sama-sama kita menyuarakan kalau buat teman-teman yang sedang bermasalah. Jadikan Dirina sebagai contoh. Jadikan Dirina di sini, Dirina juga di awal-awal banyak sekali sebenarnya Pak Menteri yang teman-teman yang merasakan hal yang sama tapi tidak berani atau mungkin berpikir bahwa ah sudah deh ikhlaskan saja nanti mungkin itu menjadi istilahnya karmanya orang itu gitu. Tapi kan tidak bisa seperti itu selalu ya, karena berarti dengan demikian orang-orang itu lolos dong gitu. Jadi di sini Dirina bersama Kementerian ATR BPN bersama-sama kita di sini ingin menggebuk mafia tanah. Jadi suarakanlah. Dirina juga ada di sini, DM Dirina, ntar juga Dirina bisa langsung berikan kepada Pak Menteri dan juga Pak Wamen dan semua jajaran di belakang Dirina yang telah membantu. Terima kasih banyak semuanya Pak. Ayo semua kita gebuk mafia tanah dan kita bisa. Terima kasih. Lu ya. Foto lagi, Pak Menteri boleh dipegang. Pak Menteri pegang. Pak Menteri pegang.
Atas nama Mbak, atas Mbak Nirina. Cukup ya, makasih. Jangan lupa subscribe ya.